Oke, WhatsApp sekarang biar bercanda lepang. Hura hura, adopsi. Mantap. Oke, saya buat konten Q&A the podcast bareng KR Speed Sukamyar. Benar, ready gak, Bli? Ready. Jadi silakan perkenalkan namanya, Bli. Kade Surya. Kade Surya. Bisa dipanggil Kade. Kade aja. Iya. Hanya. Itu. Oke, nanya aja, Bli, ya, pertanyaannya, Bli. Tahun berapa sih buka bengkelnya, Bli? Tahun 2020. Awal. Iya. Baru megang mesin. Baru megang mesinnya? Iya. Terus kemudian mesin pertama yang digarap itu mesin apa sebenarnya, Bli? MX. Emang dari dulu MX. MX aja? Iya, MX. Terus kesulitannya digarap MX-nya apa aja sebenarnya? Kesulitan gak ada sih. Gak ada? Gak ada. Nyaman tuh ya, garap MX-nya ya? Le, anjay, siap-siap. Oke, buat kalian yang gabung, jangan lupa like, comment, subscribe, menyebarkan tombol loncengnya sampai mantap sepastinya. Anjay. Lanjut, Bli, ya. Awal pertama tuh garip. Kat. Mengapa? Garap motor MX-nya siapa, Bli? Ada MX-nya Rian. Rian. Iya. Baru belajar. Belajar. Ya. Dengan spek berapa? 300 langsung. 300 langsung. Anjay. Dengan piston berapa? 78. Le, mantap, cuy. Maaf, Sukamyar, enggak soalnya di dekat jalan Sukamyar, jalan raya Sukamyar. Lanjut aja deh. Pernah enggak garap Matic, Bli? Pernah. Langsung Mio. Beat ya. Beat. Dengan piston berapa tuh? 58 free. Hanya. Yeah. Tegang deh. Dia nih masih jomblo apa udah nikah? Udah nikah. Udah nikah. Anak berapa? Dua. Yeah. Udah kepala dua artinya. Iya. Yeah. Udah kepala dua. Terus ikut resmiannya di bengkel ini tahun berapa sebenarnya deh? Tahun 2021 baru ikut becek-becek. Becek-becek pasal itu? Iya. Sama becek-becek. Terus bareng-bareng sama dia nyeting. Udah tuh langsung ikut resmian lah. Resmian ya? Dapat podium ya? Dapat. Podium berapa deh? Itu juara 3 tuh. Juara 3? Iya. Di Serangan? Di Serangan sama di Bleleng. Di Bleleng ya? Iya. Oleh, mantap sih. Terus kemudian Denya nih biasanya belajar di mesinnya di mana sebenarnya deh? Di apa ada gurunya apa gimana? Otodidak dulu. Ya? Otodidak sendiri lu. Ikut-ikut orang dulu. Sudah tuh keluar buka bengkel sendiri langsung. Buka bengkel sendiri langsung gitu aja. Terus lokasi bengkelnya di mana deh? Antosari Banjarengah. Antosari Banjarengah. Iya. Anjay, Antosari Banjarengah sebenarnya. Terus kemudian yang di bengkel sini dominasi motor apa yang digarap deh? MX semua sih. MX Noncor, MX 300 gitu. Terus kemudian untuk MX-nya deh tuh pernah berlaga dengan tawaran berapa sih deh? Kemarin sama Turah tuh 30-an. 30. 30-an. Lepas. Lepas, kalah tapi sini. Kalah. Iya. Anjay. Apa namanya? Taruhan yang terbesar ya? Iya, taruhan terbesar. Terbesar? Iya, itu dah. Berarti dia ini fokus di MX aja ya? Iya, pengerjaan MX. Soalnya MX banyak. MX banyak ya? MX banyak. MX spek pantai, aspal, gas. Gas. Ready semua. Oh my God! Ini Noncor juga mau ready. Terus ada bocoran nggak mau berlaganya? Itu menurut bos juga. Menurut bosnya? Nah, tapi ada ancang-ancang mau berlaga juga? Atung karo ada lah. Ada. Anjay. Terus kemudian misalnya kalau ada yang garap Matic misalnya 200cc itu bisa masuk enggak di sini deh? Bisa, tak usahain bisa. Lah bisa. Bisa. Bisa, ya. Semua mesin petak bisa. Bisa. Iya. Enggak menonton di MX udah ya. Iya. Harus semua petaknya pokoknya masuk. Masuk. Tak garap. Garap aja ya, garap ya. Bareng-bareng nih ya. Barap, ya. Terus kemudian deh biasanya ini bubut sendiri apa gimana? Kalau noken buat sendiri lah. Kalau blok kop tak kirim ke Jawa, ke Yaya. Jawa. Jaya Mitra Jasa tuh. Mitra Jasa, anjay. Le. Mainan Jawa orang juga ya? Main Jawa. Kalau token custom sendirilah. Tapi seperti ngopi gak kopnya dari kapan Jawa? Enggak, semua beda. Beda? Dari noken lah beda. Beda lah, ya? Gak ada kopi-kopian. Ada kopi-kopian? Sendiri buat langsung. Sendiri buat? Ya. Anjay. Le. Mantap deh. Terus menurut Den ini, motor yang paling banter di sini motor siapa sih deh? Yang di spek aspalnya dulu? Semua sama ya.
Semua sama mondar-mondar sini, enggak ada yang spesial. Penting rata, rata. Kencang. Kencang. Itu udah main, bu. Main, main. Main, bu, main. Ya. Untuk pandainya, spek pandainya? Sama juga gitu. Kalau joki bilang udah, gas. Kita gas gitu. Gas main dia. Juga gas. Hanya. Main dah langsung. Itu sebenarnya. Iya. Berani udah siap nih di untuk di spek pantainya? Siap, sudah. Siap, sudah ada. Siap berpikir pantai ya? Iya. Dua spalnya ready. 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 Ya. Semua ready. Semua ready ya. Kalau kita perlahan-lahan pasti bisa. Bisa ya? Iya. Terus sebenarnya. Terus kemudian joki yang pertamanya siapa deh? Pertama kali baru belajar tuh dari nol sama Pajar Kenceng. Pajar Kenceng. Ya. Di aspal. Di aspal pantai. Di pantai. Iya, udah tuh pindah sama Krisna Krebek dulu. Lama tuh, juga. Lama juga sama Kris sama Krebek udah tuh. Ya pindah-pindah joki lah menurut owner yang punya sepeda. Itu ya. Terus untuk sekarang siapa sih joki pantai sama aspal deh? Kalau pantai dibilang ceper dulu sama Pajar. Itu ya. Jadwal kalau aspal enggak punya. Enggak punya. Punya. Terus kemarin saya lihat ada di postingannya juga mau nyeting ini kemarin itu. Oh, Sidurah ya, Maya. Iya, belum maksimal lah. Belum maksimal ya. Belum full maksimal. Mau nyari-nyari lah sekarang. Oh iya, nyari ya. Terus kemudian ada berapa MX sih yang ready untuk pantainya Mas Bli? Ada dua. Ya, dua. Dua ready motor MX300 sama noncor tuh ready. Noncor ya, ready ya. Kalau pantai segitu udah ready. Kalau aspal ada nih satu sama masih noncor. Tak preset. Iya, masih tak preset. Masih tak preset sebenarnya. Berarti tunggu info ya. Ya. Pasti akan belaga ya deh. Iya, pasti. Kalau ya. Ready pasti. Pasti belaga ya. Dengan joki siapa deh? Masih bingung nyari-nyari jokinya. Mungkin joki-joki silakan bawa CV-nya KD-nya. Ada joki aspal soalnya di sini. Susah. Masih nyari-nyari ya. Masih nyari-nyari. Anjay. Mantap deh. Maju. Terus kemudian untuk garap MX-nya nih estimasinya berapa sih budgetnya deh? Kalau untuk di mesin aja. Aspal apa pantai? Aspal dulu lah. Aspal bilang 18 lah. 18 ya. Estimasinya dulu ya. Iya, 18. Kalau pantai 16-an lah. 16-an. Kalau pantai kan beda rasio dia sama askro-nya. Askro-nya. Iya, beda. Berartinya menurut gini ya, spare part-nya juga dia. Iya, menurut harga spare part-nya ya. Iya, benar. Itu sekalian. Ya. Berarti MX-nya nih dominasi bahan bakarnya bensol apa sebenarnya? Bensol, masih bensol. Masih bensol. Iya, bensol. Tapi tak usahain gitu. Usahain. Kalau pipi mahal. Mahal ya, bayar ya. Mahal. Pernah enggak main pakai permak turbo deh? Pernah. Pernah, pernah dulu. Pernah. Di spek pantai apa aspal? Aspal. Aspal ya. Iya. Ngelawan motornya Satria aduh enggak tahu. Satria. Tahun Satria. Berapa lu deh? Baru nih sama. Baru-baru ini ya. Baru ya. Menang tapi enggak dibayar. Enggak bayar. Gimana maksudnya deh menang enggak dibayar deh. What? Terus dengan estimasi di pantainya tuh udah jamin banter bagaimana deh? Astungkaro lah. Astungkaro. Berani bersaing urinya. Iya, berani bersaing lah. Berani bersaing. Terus ada bocoran enggak mau berlaga di pantainya bagaimana deh? Sekarang kalau ada si musuh ya coba nyari perbandingan. Ngibur adanya ya. Ngibur ya, ngibur lah. Ya, MX300. MX300 ya. Mantap sekali ya. Mungkin segini aja dulu deh ya. Ntar saya lanjut ke gerobak mesinnya deh ya. Gimana? Ya. Boleh enggak di gerobak nih mesinnya semuanya? Boleh, deh. Boleh. Buat bengkel sih Om Yar. Boleh. Part 2 aja ya. Ya. Oke, segini aja dulu podcast bareng si KD KR Speed Om Yar. Lanjut ke part 2-nya nanti Om Yar. Buat kalian yang jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan tombol loncengnya sampai mantap spesialnya. Anjay. Oke, see you next time next video. Mantap.